Nah ini teman-teman, pereknya adalah ring 16 ini ya, pelek ring 16. Nah ini, jadi ini sebenarnya kan bukan orinya ya kan, cuma kemarin yang diliatin ke aku punya temen yang itu yang telepon itu. Nah ini 195, kemarin itu peleknya nggak seperti ini ya kan, bannya juga sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afik Vlog Blitar, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, dan yang tidak menjalankan puasa selamat beraktivitas. Oke. Ini sekarang saya lagi bikin vlog di depan mobil saya. Nah, ini di depan mobil Fiesta. Sebenarnya ini sudah lama mau saya bikin vlog ini, cuma karena lupa-lupa dan belum sempat. Hari ini mumpung lagi sempat, lagi santai, mau bikin vlog tentang Fiesta. Kemarin ada subscriber yang sampai, dia masalahnya baru beli Fiesta juga. Nah, baru beli Fiesta, dia cewek, tapi dia juga belum tahu tentang Fiesta. Nah, terus sampai akhirnya dia telepon ke saya menanyakan tentang seputar Fiesta. Yang pertama ditanyakan itu adalah kemarin itu. Nah, ini mungkin bagi ini juga buat masukan juga bagi teman-teman yang baru punya Fiesta atau mungkin belum pernah memakai, sesuai judulnya tadi ya, belum pernah memakai velg racing atau semi racing ya. Nah, mungkin biasanya kalau cowok-cowok itu pasti sudah hampir 90% pastilah pakai velgnya, pasti dimodif dulu ya kan. Nah, ini mungkin bagi cewek-cewek yang mungkin belinya tidak baru, terus dapat mobilnya sudah keadaan velgnya sudah full racing. Ini yang mungkin bagi perlu penjelasan. Nah, kemarin ada tanya, om itu mobilnya, mobil Fiesta aku kok suaranya bising banget, kenapa ya? Saya pertama juga mikir loh, padahal suara potnya itu bagi saya itu nyaman, tidak ada suara apa-apa. Terus saya tanya, bisingnya gimana ya, kayak suara ban? Walah, suara ban masuk. Nah, akhirnya saya tanya, peleknya berapa, ukuran berapa, bannya berapa. Nah, ternyata itu bukan standarnya. Nah, kalau standarnya mungkin pelek ini kalau tidak salah ukuran 14 ya. Cuma nanti silahkan komen di bawah ya kalau biru ya. Nah, ini kalau kebetulan punya aku ini peleknya adalah ring 16, jadi bannya 195/50 kalau tidak salah ya. Nah, jadi dulu saya punya Ford Fiesta itu karena dua kali ya. Jadi pernah yang sebelum ini, jadi sebelum ini tidak pakai velgnya, velg standar, bannya juga ban standar. Jadi suaranya di dalam itu wis tidak terdengar apa-apa. Begitu kaca ditutup di AC ya sudah, wis nyaring, ngobrol enak, suara musik juga enak, wis tidak kedengaran apa-apa. Nah, yang kedua saya dapat juga sudah velgnya racing. Nah, mungkin bagi cowok-cowok atau teman-teman yang itu sudah tahu semuanya, pasti suara ini yang masuk ke dalam kabin, ke dalam ruangan, ke dalam mobil ya kan. Nah, ini cuma barangkali cuma teman-teman yang cewek kadang ini bingung kok suaranya bising banget. Nah, ini tergantung dari pelek sama bannya, apalagi kalau bannya objeknya agak keluar lagi. Nah, ini suaranya lebih parah kedengaran ke dalam. Nah, itu salah satu faktor kelemahannya ban itu, kalau tidak harus pelek sama ban itu kalau tidak harus ini. Cuma memang ganteng dari tampilan oke, pasti keren lah. Cuma memang dari segi kenyamanan pasti yang pertama kenyamanan berkurang ya kan, karena bannya tipis. Yang kedua suara pasti masuk, apalagi kalau bannya itu sampai keluar. Nah, itu suaranya sudah masuk ke dalam. Nah, ini yang jadi biar teman-teman itu tahu, kadang kalau pas belinya, repotnya kalau pas beli pelek sudah keadaan itu, mungkin yang baru beli mobil atau baru dapat mobil peleknya sudah racing, bannya sudah racing. Nah, dinaiki suara kok nggak enak, kok atos luduk-luduk kan, pasti seperti itu. Nah, itu suara pertanyaannya yang itu perlu dijawab kan. Itu memang yang paling nyaman, kalau nyaman enak itu adalah memang pelek standar ya kan, pelek standar, dan standar itu sudah wis memang sudah ukurannya dari pabrik. Terus yang kedua suara tidak masuk ke dalam itu pasti. Oke, sekarang saya tak liatin peleknya yang punya saya. Nah, ini teman-teman, pereknya adalah ring 16 ini ya,
ada ring 16. Nah ini, jadi ini sebenarnya kan bukan orinya ya kan, cuma kemarin yang diliatin ke aku punya temen yang itu yang telepon itu. Nah ini 195 kemarin itu peleknya nggak seperti ini ya kan, bannya juga sudah racing semua. Jadi ini yang membuat suara masuk ke dalam. Jadi suara masuk ke dalam terus dinaiki, memang ya karena Vista ini masih tergolong nyaman lah suara, apa namanya, meskipun bannya tipis, asalkan nggak terlalu tipis banget, ini dinaiki masih nyaman, masih enak gitu ya. Cuma nggak, dia memang kalau nyamannya enaknya sih pasti lebih enak yang bener-bener masih standar, velg standar, bannya juga standar, itu pasti nyaman dan enak. Jadi sudah ada ukurannya dari pabriknya sana, ukurannya mukul seperti ini tuh, ini. Nah seperti ini pasti sudah ada ya kan. Cuma masalahnya orang Indonesia itu kan sering wadih, pengen keliat keren, pengen keliat mobilnya beda dari temennya kan, seperti itu. Nah itu konsekuensinya adalah di soal kenyamanan suara dan kenyamanan pada berkendara di jalan, apalagi kalau di jalan tol itu suaranya begitu nyaring terdengar itu ya. Terus ini teman-teman, sama ini kemarin kan juga banyak yang tanya kemarin masalah handle koplingnya itu kan cepat rusak. Nah ini saya lihat cepat, nah ini rata-rata cepat rusak. Nah inilah rata-rata ini, nah ini cepat mengelupas. Nah ini teman-teman mungkin yang sudah mengelupas, nah itu sebenarnya tidak usah diganti, tidak apa-apa, sekalian aja dikelupas semuanya. Nah ini kemarin ini saya lupas gini, nah ini lihatin gini. Nah ini saya potong segini, plek. Nah ini bersihkannya gimana? Ini kemarin yang ini kan garis-garis ya, garis-garis ini saya kasih pakai pisau itu ya, pakai pisau satu-satu. Terus ini kan kayak sistemnya pakai lem gitu ya. Nah itu dikasih sama apa namanya, bensin. Kemarin tak bersihkan sama bensin, jadi lebih bersihkannya lebih mudah dan bisa bersih dan bisa sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dalam ini semua bisa bersih, ada bekasnya sama sekali, dan hasilnya juga terlihat rapi. Tapi pisaunya harus yang tajam ya, ini masalahnya untuk motong ini, motongnya kalau enggak nanti kalau enggak rapi kurang bagus ya. Ini kurang rapi sedikit, tapi lumayan lah sudah. Ini lubang-lubang ini kemarin pakai ujungnya pisau ya, ini ya pakai ujungnya pisau. Nah, ini kan biar masuk ke dalam. Nah ini kan lebih rapi, lebih bagus, nggak usah beli, nyiri biaya teman-teman, habis nggak usah terlalu bingung. Dan handle-nya rusak gimana, ada yang kemarin dibungkus sama kayak bahan kayak apa gitu ya, terus kurang nyaman, kurang bagus, kurang rapi juga. Mending dikelupas sekalian, habis dikelupas sekalian, kelupasnya yang bersih, pakai bensin dah rapi, dah nyaman. Nah itulah tuh sedikit masukan bagi teman-teman yang punya masalah di handle rem sama punya masalah di kenyamanan dan suara bising. Nah ini teman-teman mungkin yang punya bannya, yang mungkin bagi yang cewek kan, yang gak suka modif, yang pengen kenyamanan dari Ford Fiesta, silahkan diganti velgnya, yang velg bawaannya, velg orisinilnya. Jadi velg orisinil, bannya juga orisinil, saya jamin nanti suara nggak akan kedengaran di dalam. Terus jalannya juga enak, lebih empuk, lebih pun. Apalagi ini mobilnya, mobil Amerika itu beda dengan mobil Jepang ya. Nah, bodinya aja sudah berat. Jadi kalau velgnya ori, bannya ori, pasti lebih nyaman lagi. Enak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa teman-teman selesai sampai akhir bulan. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.